Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan rangkaian kereta MRT di depo MRT Lebak Bulus, Jakarta. Nah, gerbong kereta MRT ini rencananya akan diuji coba Agustus mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan kedatangan rangkaian kereta MRT di depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pagi tadi. Anies bersama Dirut PT MRT William Sabandar meninjau langsung fasilitas di depo Lebak Bulus yang merupakan tempat pengecekan dan servis rangkaian MRT. Hingga saat ini ada 12 gerbong rangkaian MRT yang tiba di depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan. 6 dari total 12 gerbong kereta MRT akan diuji coba selama 5 minggu pada Agustus 2018 mendatang. Uji coba gerbong MRT sendiri akan dilaksanakan secara detail terkait aspek keselamatan hingga sinyal kereta.